Sudah mau sampai bro, ini tantangan terberat kita. Karena jalan mau masuk ke PKS itu parah, rusak jalannya. Yuk kita simak aja videonya. Gimana yang betul lah, ah nanti terpurut kita. Enggaknya ah ceteknya. Oke bro, lewat. Ayo, tinggal kita. Jalan ke PKS-nya parah kali. Entah apa penyebabnya bisa kayak gini, bro. Informasi yang berkembang katanya ada bermasalah sama putra daerah. Jadi pihak PKS itu tidak diizinkan untuk memperbaiki jalan, gitulah kira-kira. Tapi detailnya saya sendiri nggak ngerti, belum tahu. Entah masalah pesangon, entah masalah, ya yang jelas masalah putra daerah. Ah ini udah ada kena mobil itu satu. Nancep satu bro itu di depan, nancep. Padahal muatannya sedikit itu. Ini sepertinya mobil apa ya? Mobil petak. Ayo kita tarik, baru nanti kita perbaiki. Oke, mantap ini, mantap, seru. Ini mobil yang nancep itu, kita tengok apa kendalanya kira-kira. Supir paling nagogo di dunia ini, ha. Wow, pembalap. Pembalap itu bro, ngeri. Oh, rupanya apa ya? Licin atau rusak ini? Kayaknya licin ini bro. Padahal banyak Miller ini, ha. Tuh, licin kayaknya ya. Mana supirnya? Bang? Ya. Kenapa, Bang? Tepur apa rusak, Bang?
Nunggu loader? Iya. Oh iya ya. Enggak ditarik atrek enggak? Sama aja nanti, masih enggak sih? Oh iya ya. Enak sorong aja kan, sorong. Di belakang. Sekalian dulu. Aja. Oh, oke okay lah, oke. Okay. Op, terbalik mobil, hancur, onde. Terbalik. Cuman aku nampak tadi mobil mobil dam itu, aduh. Mobilnya andek itu loh. Oh iya. Iya. Oh, mobil yang kita potong tadi, Bro. Terbalik, ayo nengok. Tumbang, Bro, mobilnya tumbang. Aduh, sayang kali. Ah. Tumbang, Bro, mobilnya. Kasihan ini. Aku, Bro, baru sekali bawa mobil terbalik kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Karena ini bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan berat hanya. Apa ya, ini bak kayu ini kan? Ah, bak kayu kok bisa terbalik? Dia harusnya dam itu yang olengnya. Olengnya parah. Oh, supirnya baru keluar. Berapa ton, Bang? Berapa ton? Oh iya, memang lubang ini, Bang, tadi yang apa? Yang parah olengnya. Aduh, susah. Buahnya habis. Tarik ini, ditarik. Mobil yang terpuruk tadi. Oke, alah. Gampang, Bro, gampang. Yuk, kita lagi rombongan kita 3 mobil ini. Maju. Oke, lewat. Ini yang agak banyak muatannya, Bro. Ada sekitar 8 ton ini. Sabar. Tunggu maju dulu depan. Oke, tarik. Masalah apa ini? Ya mending dia sendiri lah, mbak tarik anjing. Oke, ya. Ini jauh, ini kecil. Ini yang kecil, ini
enggak mampu, enggak mampu. Oh, enggak mampu. Kandas gerdangnya. Datang loader, bro, untuk narik, bro. Karena ditarik mobil nggak mampu, jadi kita panggil loader tadi. Di Sorong. Oke, udah bisa, bro. Oke kawan-kawan, kita udah mau sampai pabrik ini tuh. Sedikit lagi sampai ke pabrik minyak kelapa sawit Talikumain, yang sekarang udah beralih ke PT Naga Mas. Dan gitu aja kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya. Di subscribe untuk berlangganan video-video terbaru dari channel Truk Sawit. Terima kasih sudah menonton. Nimbang, bro, nimbang. Oke, kita udah siap nimbang, bro. Langsung masuk di ram kita untuk membongkar.
Mana bang?